Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lik Bronang dimanapun Anda berada, di video kali ini Lik Bronang akan mengajak sahabat semua untuk melihat atau membuka rahasia bagaimana merombak perahu Jukung Katir yang memiliki lebar cuma 100 cm menjadi 160 cm. Oke sahabat, selamat bergabung di channel Lik Bronang, channel tentang dunia kelautan, dunia perikanan, dan dunia perkapalan. Ya sahabat, jadi dari perahu Jukung Katir yang bersayap dengan panjang 9 dan lebar 100 cm ini akan berubah menjadi perahu dengan panjang tetap 9, kemudian lebarnya menjadi 160 cm. Dan tidak lagi bersayap seperti di layar video Anda sahabat sekarang ini. Tampak perahu-perahu dengan ukuran tersebut memiliki atap yang berbentuk setengah lingkar. Yuk. Jadi di sini Lik Bronang sampaikan bahwa perahu Jukung Katir yang semula berukuran 9 meter panjangnya, kemudian lebar 105 cm, kemudian dirombak menjadi perahu dengan ukuran panjang tetap 9 meter dan lebar 160 cm. Inilah gambar-gambar atau foto-foto proses perombakan itu yang bisa memberikan cerita atau memberikan kesaksian bagaimana merombak perahu Jukung Katir yang memiliki lebar 100 cm atau 105 cm berubah menjadi 160 cm. Di gambar diceritakan bagaimana dibelahnya perahu menjadi dua bagian kanan dan kiri, kemudian dilaminasi dan diproses menjadi perahu 160 cm. Di mana dilihat di video ini, setelah laminasi penyambungan menjadi 160 cm dipasang gading-gading atau tulangan-tulangan perahu baik yang membujur maupun melintang, sehingga kemudian dari perahu-perahu yang sudah dirombak tersebut, kayunya tadi untuk tulangan dilaminasi atau dilapis dengan mat roofing dan mat lagi sahabat, kemudian menjadi seperti ini dan menjadi sempurna seperti ini dengan lebar 160 cm dan tidak lagi menggunakan gading lagi sahabat. Untuk atapnya memang tergantung selera masing-masing. Di Cilacap kebetulan perahu untuk mancing ini dan perahu untuk penumpang ini dengan atap setengah lingkaran menggunakan terpal atau tenda biru. Ya, perahu-perahu dengan ukuran ini cukup memadati sungai-sungai di perairan Cilacap. Sahabat, inilah contoh penurunan perahu dengan panjang 9 meter dan lebar 160 cm. Harga rombakan atau harga akhir dari perombakan ini sekitar 19 sampai dengan 20 juta saja sahabat. Oke sahabat Lik Bronang, terima kasih sudah menonton video Lik Bronang ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik subscribe, share, dan komen di kolom komen Lik Bronang. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.